Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Tuan Pengerusi Majlis, Pengerusi Masjid Al-Hidayah, Ahli dan Kuasa, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita beberapa hari lagi kita akan menyambut Ramadan ataupun bulan Ramadan Al-Mubarak yang merupakan hari bulan yang paling afdal kerana mempunyai kepelbagaian fadilat, pahala, tawaran, malam Lailatul Qadar. Dan bulan ini adalah bulan umat Islam untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah tentu ia adalah satu bulan yang luar biasa kerana digandakan pahala kita. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, yang disebutkan dalam hadis, satu kebaikan digandakan kepada 10, bahkan lebih daripada 10. Namun persoalan yang ditimbulkan kepada kita ialah kenapa Ramadan itu diabaikan? Bermakna bukan diabaikan dari sudut zahirinya, tetapi diabaikan pada matlamat dan juga batin dia. Dalaman ruh, matlamat puasa itu sebenarnya membina insan yang baru, insan yang ada kehendak. Dalam dunia umat Islam dan dunia orang bukan Islam di barat, kita menghadapi dua perkara yang merosakkan jiwa seseorang, yang dinamakan sebagai syahwat atau dalam bahasa Arabnya syahwat dan syubhat. Kedua perkara ini merosakkan, syubhat merosakkan pemikiran orang Islam dan syahwat merosakkan hati orang Islam. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min saimin, berapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu illa al-ju' wal 'atash, dia tidak mendapat habuan puasa yang sebenarnya yang disebut oleh Allah azza wa jalla la'allakum tattaqun itu, dan dia hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Karena dia berpuasa seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, saumul awam, puasa hanya meninggalkan makan dan minum dan persetubuhan, tetapi hatinya lalai, lidahnya mengumpat, tangan dia melakukan perkara-perkara yang haram, matanya melihat sana dan sini, telinganya tidak mendengar benda yang baik, dan akhirnya benda itu merosakkan jiwa, dan akhirnya disebut sebagai Ramadan diabaikan. Seorang ulama tasawuf yang bernama Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi, dia menyebutkan, innal qalba mithlul baiti lahu sittatu abwab, hati manusia ni macam rumah yang ada 6 pintu, yang mana kalau 6 pintu ini dimasuki oleh pencuri, rosak rumah tu. Dan maknanya merosakkan hati kita, dan bila merosakkan hati kita, kita pun rosak. Rosak apa? Rosak agama kita. Apa 6 pintu itu? Telinga yang tidak mendengar perkara-perkara yang baik,
perkara yang lara dan perkara yang haram. Seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Ghubari yang dikatakan menghafaz 100,000 hadis, ditanya apakah rahsia dia menghafaz 100,000 hadis dia tak baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni toksik. Tambah kita sekarang ni dengan FB kita, dengan IG kita, dengan isu orang ni, isu orang tu, rumah tangga orang ni, kita baca semua. Itu yang merosakkan akal dan jiwa kita. Membaca masalah orang itu adalah merosakkan jiwa yang tidak ada faedah. Apatah lagi kita 24 jam dengan FB, dengan maklum. Bukan kita lemah ingatan, bukan kita tidak ingat Quran, bukan kita tidak ingat hadis, tapi kita ingat benda lain. Nama orang tu, nama jenama tu, nama-nama duniawi. Semua orang menghafal. Ibu-ibu menghafal. Nama produk tu, nama baju ni, nama jubah, hafal. Kalau ubah kepada nama, hafal nama ulama, dia ingat. Kalau diubah minat kita menghafal Al-Quran, kita boleh hafal Al-Quran. Cuma kita ni hafal benda lain. Kita semua kuat ingatan. Tak ada orang kata saya lemah ingatan. Kalau dia lemah ingatan, susah, dia tak ingat jalan raya pun tak ingat. Ini 14 negeri pun kita hafal. Dalam negeri tu ada berapa daerah kita hafal. Maknanya ingatan kita bagus. Telinga kita, mata kita, ini belum lagi promotion raya. Muskilah. Al-Imam Ghazali, saya semalam baru kami baca Muqaddimah Puasa, kitab Ihya Ulumuddin bersama rakan-rakan saya. Dia menyebutkan di bulan puasa ini apa akhlak dia, apa etika dia. Alla yastakfira, jangan lampau banyak beli makan minum. Dia bagi tahu tu, dia habaq tu macam kita buat. Dia kata kita dah puasa dah, tapi bila buka puasa kita makan alwan minat ta'am, macam-macam kita beli, teh tarik dia, fresh orange dia, ayak tebu dia, teh ayak soya dia, ayak jagung dia, di atas meja semua tu. Dan ini problem sebab tak tolong. Macam mana orang nak meniaga, kita menghadapi di antara penjanaan ekonomi dan penjanaan hati. Dan bila kita untung pada waktu siang hari, kita rugi waktu malam. Yang ni kuih ni kita beli, karipap kita beli, bulan puasa semua beli roti john, bulan tak puasa tak beli roti john, roti john naik balik, semua orang beli roti john. Bila kita baca kitab Ihya ni, benda itu bukan di zaman sekarang ni, zaman dulu dah ada. Dan ditambah dengan promotion baju raya. Dan raya kita di Malaysia ni bukan 30 hari, 35 atau 40 hari. Karena ada rumah-rumah yang tak sempat nak buat hari yang ke-29, dia bawa mai kepada Zulqaidah. Ada lagi, kita ingatkan Zulqaidah kita nak persiapan kepada Zulhijjah. Ada lagi jamuan hari raya. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tak ada. Saya duduk kat Mesir 10 tahun, tak ada sambutan macam kita. Dia hari pertama je. Bazar Ramadan pun tak ada. Cuma ada bazar Ramadan dekat Mesir tu, orang Malaysia buat tu je. Dia bukan orang Arab. Dia pun dia macam, macam biasa. Tapi kita di Malaysia, sambutan raya luar biasa. Tak apa, dia bukan masalah isu haram. Tapi masalahnya, tajuk kita tu, Ramadan disia-siakan. Fadilatnya. Kita tidak berlumba-lumba. Kerana pada bulan Ramadan ini, nafahat. Rahmat Allah dibuka dengan luas pada malam. Setentu itu ada malam Lailatul Qadar. Pintu langit luas terbuka. Tetapi tak ramai orang merebut sebab semua duk tunggu hari raya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, gembira ketika mana kita berbuka dan hari raya. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan gembira ketika mana kita berjumpa dengan Tuhan kita. Ini yang perlu difikirkan. Semalam saya cuba ulas tentang bukan setakat puasa, sembahyang. Sembahyang kita sembahyang, tetapi sembahyang kita tidak sama dengan orang terdahulu. Sembahyang orang dahulu, puasa orang dahulu, mereka jadi pemimpin dunia. Kita sembahyang, kita puasa, kita tak pegang dunia. Makna puasa kita ada problem. Sembahyang kita tidak mencapai KPI, tidak mencapai kehendak Al-Quran. Qad aflahal mu'minun. Puasa kita tidak mencapai kehendak Al-Quran. Termasuk saya sendiri. Karena Al-Quran telah menggariskan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa la'allakum tattaqun. Haji kita jadi orang yang bersih. Raja'aka yawma waladu ummu. Kita pulang jadi macam baby. Tapi balik haji celau juga. Sedangkan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan man hafadha 'ala salawatil khamsi hafadha 'ala ghairiha. Siapa yang sembahyang jaga lima waktu ni, dia jaga benda lain. Tapi sekarang kita sembahyang lima waktu pun kita tak jaga. Hak orang kita tak jaga, hak Allah kita tak jaga. Maknanya pada solat kita ada isu. Yang perlu kita ulang kaji semula, kenapa saya tidak mencapai puasa dan sembahyang yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Quran bila dia menurunkan puasa di bulan Ramadan ini, dia ada matlamat yang luar biasa. Di antara matlamat yang paling penting ialah membentuk kehendak. Kita ni di waktu yang lain tak ada kehendak, lapar makan, mengantuk lena, nak marah marah, lemah kehendak kita. Tetapi bila bulan puasa, nak makan tak boleh. Kita nak makan, syahwat kita. Tapi tak boleh makan. Di situlah berlakunya pertembungan syahwat dan kehendak. Baru kita tahu kita ni ada satu, orang kata decision. Ada satu keputusan yang kita boleh lawan syahwat kita. Manusia yang lemah ini bila tidak ada kehendak, dia tak boleh nak lawan syahwat dia. Kehendak dia lemah, kehendak dia diatasi oleh syahwatnya, akhirnya dia menyeleweng, akhirnya dia melakukan maksiat, akhirnya dia rebah. Dan tak ada agama yang boleh membentuk kehendak. Seperti mana agama Islam yang memfardukan puasa kita, bahawa kita rasa kita ni ada kehendak kita sendiri. Dah masuk subuh tak boleh makan dah. Tak boleh mendekati isteri. Kita dah mula merancang. Kita berkehendak pula untuk melakukan solat tarawih. Di bulan lain nak buat tarawih. Kalau ada tarawih, awak tak ada orang. Tak payah buat tarawih. Mungkin lepas sembahyang Isyak kita buat tahajud 10 rakaat. Tak ada orang yang sembahyang tahajud. Padahal kita duduk di kedai kopi. Bukan kita balik tidur lagi. Namun bulan puasa kita boleh merancang, ada negeri 20, ada negeri 8. Tak tahu masjid ni berapa. 20 rakaat. Mendapat pahala yang begitu besar. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadhan. Jadi ulama tafsirkan dengan menghidupkan salat tarawih 20 rakaat. Sebab bila 20 rakaat itu tempoh dia begitu panjang. Kita boleh programkan. Ini yang perlu ada dalam kesedaran umat Islam. Dia berpuasa, dia tahu. Rupanya saya berpuasa ini bukan setakat nak meninggalkan makan minum, tapi nak membentuk semula kehendak saya menjadi orang yang baik. Di dunia barat, mereka ada orang yang baik, tapi mereka tidak boleh melawan syahwat. Penzinaan,
minum arak. Mereka agak biasa, mereka baik. Tapi bila nak minum arak, minum arak. Nak berzina, berzina. Tak ada satu pemikiran yang boleh mengatasi syahwat. Itulah yang dihadapi oleh dunia bukan Islam. Namun dunia Islam, alhamdulillah, puasa ini dia menjernihkan pemikiran kita. Kita tahu apa yang patut kita buat. Rupa-rupanya makan ni kena sikit. Masa kita sahur tak ada orang tambah 2-3 pinggan, itu memang teruk sangat. Kita ambil portion kita tu, ni sebab kita makan tu banyak tu ya. Kalau setengah orang makan buah kurma, minum susu sikit ataupun makan roti sikit dah cukup lah. Itu yang sebenar kadar yang sepatutnya kita makan. Tapi orang kita bila sebut buah kurma ni, sunat makan buah kurma, dia sepatutnya makan 3 biji, dia makan 1 kotak. Sementara tunggu buka puasa tu tak makan-makan lagi, habis kurma atas meja tu. Dia sunat ni kurma 3 biji saja. Kita hentam 10. Lepas tu esok cek tengok gula tinggi. Macam mana ni, ikut sunnah pun gula tinggi, sunnah ni makan sikit. Sebab itu kata ulama, buah kurma ni sikit manfaat, banyak mudarat. Macam makan kambing, sikit manfaat. Kita hentam tu dia, kalau pergi belah balik tu dia perah lagi. Nenek dia pergi apa? Orang pergi apa? Potong apa dia makan besar tu. Berlaku salah faham. Jadi bulan puasa ini adalah bulan yang memperkenalkan kamu nak jadi apa. Rupanya bulan puasa ini dia menyedarkan kita, dia menjernihkan pemikiran. Orang yang paling jernih pemikirannya orang yang kurang makan. Sayyidina Umar satu ketika dia berjalan di bandar Madinah, dia tengok satu orang yang buncit. Dia marah orang buncit tu, kata kamu kena kurangkan badan, kerana buncit ni melemahkan kamu ibadat. Makna dia, sebagai ulama Syafi'i, dia menyebutkan mati dalam keadaan obesiti ini su'ul khatibah. Obesiti ataupun makan keterlaluan ini mengikut pandangan ulama bukan satu benda yang baik. Saya pun duduk bimbang, risau kita. Sebab lagi habis ceramah, makan apa lah. Dan sepatutnya makruh dan makan apa insya Allah. Tapi tak makan, dia berkata itu alasannya pada penceramah tu nak makan. Jadi semua salah masjid. Masjid jamu je, dia bukan wajib suruh makan. Sebenarnya ulama dia kata apa? Saya tidak pergi menziarahi orang yang mati kerana kekenyangan. Dia makan banyak sakit, dia mati. Sebab dia anggap itu su'ul khatimah. Itu sebenarnya Allah. Makna dia, isu obesiti ataupun isu badan besar dalam Islam ini satu benda yang dibenci. Sebab itu ulama tasawuf sebut al-bitnah tudhibul fitnah. Kekenyangan dan kegemukan itu menghilangkan kecerdikan. Tapi kita tak kata ke orang, tapi nak cerita bagi pasal puasa umat. Pasal dia nak proses kita ni, bagi otak ni fikir betul. Dan kita makan kena awal. Kita sekarang ni makan semua lepas insya, saya pun lepas insya, saya fikir. Tadi tanya ustaz, apa saya, apa tanya, kita, ada masjid yang mau makan tak? Dia nak pergi makan kat luar. Kita kena otak. Tapi sunnah Rasulullah, kita kena betul otak kita. Sunnah Rasulullah makan tu sebelum maghrib. Makna dia, tapi susah nak ubah. Nak panggil penceramah, penceramah sampai pukul 7 makan lepas isyak bagi balik. Sebab makruh makan lepas isyak. Tapi bukan senang budaya yang, bukan budaya yang senang kita nak ubah. Dia bukan masalah haram, tapi masalah dia sunnah. Bukan orang Malaysia pula pukul 7 tak selera lagi. Sebab tu Rasulullah kata apa? La tazalu ummati ala khairin. Umat aku sentiasa berada di dalam kebaikan selama mana mempercepatkan berbuka dan memperlambatkan sahur. Sebab kalau kita makan lewat, dah tak bagus untuk badan kita. Seorang tak boleh mayang dulu apa, kelapan pun nak makan. Tak bagus untuk kesihatan.
Sebab itu dalam banyak-banyak sembahyang yang kena makan ialah sembahyang maghrib. Sembahyang ini kita terus sembahyang. Idza quddima idza jaa al-isya wal asya quddima al-asya. Bila datang waktu sembahyang maghrib, isya di sini masuk maghrib, dan datang hidangan makanan, makan dulu. Sebab kita tak boleh lewatkan makanan tu lepas maghrib. Tapi kita nak cerita, tapi bukan senang. Kita nak ubah style kita tu. Kita ustaz macam mana kedai-kedai buka lagi meriah. Ya, itu cerita kedai. Tapi kita nak cerita pasal apa yang kata Ramadan itu dilupai. Sebab kehidupan kita dah berubah daripada kehidupan para ulama salih. Ada ulama karang kitab yang bertajuk Bahaya Bangun Malam. Dia kata umat di zaman Rasulullah semua tidur lepas isyak dan bangun awal. Dan itu dipraktikkan di Jerman. Jerman dia pun tidur awal dan bangun awal. Dan itu membawa kepada kesihatan. Paling lewat kita boleh tidur 10-11. Tapi anak-anak muda kita tidur semua atas pukul 12. Untuk kesihatan tidak bagus, untuk pelajaran tidak bagus, untuk sosial tidak bagus. Datang puasa ni subhanallah, dia nak bentuk kita jadi la'allakum tattaqun. Sebab takwa ni dia bukan hanya takwa dalam bentuk ibadat, tapi takwa ini dia adalah maksudnya imarah. Kita nak membentuk takwa orang yang ada nilai-nilai imarah, makna dia ada nilai manusia yang membangunkan dunia ini. Sebab itu diceritakan para sahabat berpuasa ketika perang. Bukan maksud kita kena perang, tapi puasa ini mencetuskan kehendak, mencetuskan pemikiran yang bersih. Supaya kita boleh nilai semula kehidupan kita. Betul tak kita cara makan kita, cara hidup kita. Tapi bulan puasa hidup kita lebih betul daripada dulu. Bangun pukul 5, pukul 4. Itu cara betul hidup. Cara tak betul macam sekarang ni, pukul 7, pukul 8, itu cara yang salah, cara hidup yang salah. Makan yang betul masa kita buka puasa, itu makan yang betul. Dan sepatutnya kita bawa lepas puasa, lepas raya, kita bawa macam tu, makan macam tu. Tapi ustaz, macam mana kami berniaga sampai 2 pagi, tu kena bincang isu lain. Ini nak cerita untuk kehidupan takwa dulu, itu letak tepi-tepi dulu. Itu kita telah meng-create suasana. Dia macam suasana bazar ataupun hotel makan apa dia panggil buffet. Dulu tak ada makan buffet macam tu. Kalau 80-an jarang hotel-hotel buat buffet. Sekarang ni semua hotel kecil, hotel besar. Bukan sedekat hotel, restoran lagi buat buffet. Sebab kita create suasana macam tu, kita cipta suasana macam tu. Dan akhirnya kita pergi terlepas, bukan terlepas sembahyang, terlepas terawih dan seumpama dengan dia. Sebab kita nak makan tu dia banyak makan, kena makan sampai pukul 10. Kalau makan pukul 9, makanan tak habis lagi. Jadi suasana sebenarnya, suasana-suasana sedemikian yang menyebabkan terjawabnya soalan Tuan Pengerusi tadi. Ramadan dilupai. Kerana kita sendiri mencipta bulan Ramadan, bulan makan. Bulan Ramadan, bulan bermewah. Bulan Ramadan, bulan berpakaian. Sedangkan bulan Ramadan itu bukan bulan makanan. Bulan Ramadan adalah bulan penilaian. Bulan perancangan. Tak ada orang Islam merancang seperti mana rancangan di bulan puasa. Ini kita dah ada kutipan derma infak. Satu masjid, satu malam 5,000 ringgit. Kalau di Kuala Lumpur lah, sebab satu kepala 18 ringgit. Sini murah sikit pun. Kau sama. Boleh buat kenduri kahwin, tumpang-tumpang lah. Satu kepala 18 ringgit. Di Kuala Lumpur, setiap surau, satu malam 5,000, 5,000. Mana mereka berbelanja satu bulan 60,000. Kalau di Selangor kita ada 12,000, 4,000 masjid, 8,000 surau. Kalau satu masjid paling minimum belanja sebulan 60,000 kali dengan 12,000.
umat Islam belanja tak. Dan angka yang disebut oleh Jawi pada hari Jumaat lepas, kita ini telah melakukan pembajaran 210 tan makanan. Kalau letak dekat Somalia, hilang makanan tu. Di Somalia ni tuan-tuan, mereka makan sekali dengan unta. Bekas ayam tu unta minum, mereka pun minum, tak ada ayam. Itu tengok di Somalia badan kuih-kuih, kita badan besar-besar. Dan ini yang perlu kita bermuhasabah. Apa nilai, apa matlamat yang kita inginkan daripada berpuasa? La'allakum tattaqun. Tetapi takwa dalam puasa ini bukan hanya bertakwa kepada Allah. Mempunyai banyak pengertian. Bertakwa daripada penyakit. Dalam hadis yang dhaif tapi maknanya sahih. Sumu tasih. Berpuasalah kamu akan sihat. Dan itulah rawatan yang paling terbaik sebenarnya. Kajian menunjukkan rawatan yang paling terbaik selain kita makan ubat ialah pesakit itu sentiasa berpuasa. Tapi tak ramai yang buat. Sebab tu kita tengok Al-Quran, bila dia nak rawat jiwa dia suruh puasa 2 bulan. Puasa 2 bulan tu boleh menghilangkan macam-macam. Bunuh orang, puasa 2 bulan. Bersetubuh dengan isteri bulan Ramadan, puasa 2 bulan. Dahulu orang nampak puasa itu semata-mata ibadat, tetapi dia bukan hanya ibadat, dia adalah pembangunan insan itu. Tanyalah orang yang berpuasa selalu, kesihatannya bertambah, gula dia elok, darah dia elok, selagi ajal tidak sampai. Makna la'allakum tattaqun itu bukan sekadar kita bertakwa kepada Allah, tapi kita boleh menghindari. Sebab tattaqun itu maksud menghindari, agar kamu dapat menghindari daripada penyakit. Dan juga kajian menunjukkan bahawa di bulan puasa ini bulan ekonomi, syahrun iqtisadi. Orang dah boleh menyimpan. Kita dulu tak ada duit puasa, dapat menabung. Di Amerika tahun 2004 dulu, apabila berlaku peristiwa tsunami, Kristian, nama dia Kristian Mormon, mengarahkan penganut-penganutnya berpuasa tengah hari saja hari Khamis. Dia pun dapat kumpul duit lebih daripada $3 juta. Maknanya dalam kehidupan kita, ekonomi yang tidak seimbang, kos yang tinggi, yang dapat nyaman kita adalah puasa. Tapi kita nak sebut, orang kata ni tak ada penyelesaian. Itu penyelesaiannya. Itu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Orang puasa Isnin Khamis, dia menjimatkan kos. Tapi dah kita beli masa bazar tu banyak, tak selesai masalah juga. Itu problem dia. Tetapi langkah yang dibawa oleh Al-Quran itu, langkah penyimpanan itu wujud pada bulan puasa. Kita dekat dah makan tengah hari, makan pagi, kemudian makan petang, hanya makan malam dengan sahur puasa yang sangat rendah. Nah, itu dibuat oleh agama lain. Dia tengok mereka tidak ada puasa wajib, kita ada puasa wajib. Dah 30 hari itu orang boleh menyimpan. Yang makan tengah hari RM10 boleh simpan RM300. Yang makan petang boleh pisang RM5, dia boleh menyimpan RM150. Kalau dia boleh menyimpan RM400, mungkin buka dia beli RM10, dia dapat menyimpan lebih 20 kali 30, 600. Kalau dia puasa Isnin Khamis, dicampur-campurkan setahun dia puasa mungkin 50 hari, dia dapat jimat. Sebab itu dalam Islam, untuk menguruskan ekonomi, dia bukan hanya dengan memberi wang ataupun dengan pendapatan. Nilai ibadat itu dapat menjadikan kita itu hidup lebih bahagia. Tapi itu orang tak nampak.
Sebab tu sebahagian doktor dia kata, ustaz kalau nak sembuh, ustaz puasa setahun, insyaAllah banyak penyakit boleh lenguh. Kita pun cakap, doktor sebulan pun kita pening lah. Ini doktor suruh puasa setahun, dan ada orang puasa setahun dia dapat menyembuhkan penyakit kencing manis dia. Tapi bukan benda yang senang. Ajaib puasa ini adalah sebenarnya bukan setakat membentuk insan, tetapi dapat membentuk masyarakat. Contoh bayangkan tadi, itu di Selangor, kutipan derma kita untuk tabung masjid. Mana dekat kalau kita ada 12,000, 12,000 kali 60,000, tak tahu nak kira macam mana kita belanja. Kerana apa? Berkat puasa. Kita bayangkan kalau benda itu diprogramkan tiap-tiap bulan, orang yang puasa Isnin Khamis, tengah hari dia masuk tabung derma ataupun tabung dia sendiri, satu kampung boleh dapat juga. Kita kutip nama siapa yang puasa. Kalau ada 50 orang Isnin Khamis, kita boleh dapat dah. Kalau 50 kali 10 dah ada 500, 2 kali 1000, sebulan kita dapat dekat 8,000. Itu yang dikatakan la'allakum tattaqun. Kita boleh menghindari daripada kefakiran. Sebab itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Raja Rum hadiah doktor kepada Rasulullah, dia tak nak kerja, semua orang sihat. Tapi ini bukan satu benda yang mudah. Tetapi kita kena faham falsafah, itulah puasa. Seperti yang disebut oleh Imam Ghazali, kalau kita nak sembahyang khusyuk itu, kurangkan makan. Maknanya berpuasa. Sebab itu dalam tarekat, dalam tasawuf, asas tasawuf adalah mengurangkan makan. Di samping kita berzikir, tetapi digalakkan kita kurang makan sehingga jiwa kita itu bersih, diberi ilham oleh Allah Azza wa Jalla. Disebabkan kita hanya melihat puasa itu meninggalkan makan dan minum, tidak melihat kepada nilai puasa, akhirnya lepas raya kita jadi macam biasa. Sepatutnya 20% dan 30% daripada kehidupan kita di bulan Ramadan, daripada membaca Al-Quran, Qiyamul Lail, kita ambil 2.5% pun tak pada kehidupan kita daripada Ramadan, masyarakat jadi baik. Kata ulama, wa'mal walau bil usri kazakati takhruj bin nuri min zulumati. Beramallah dengan amalan yang kita pelajari, walaupun 2.5% kamu akan keluar dengan cahaya daripada kegelapan. Jadi dari kita punya program Ramadan kita, kita makan dengan kita minimalkan makan pada awal, maghrib pun kita makan awal, tidur pun kita tidur awal sebab nak bangun malam, sebab nak bangun sahur. Kalau kita boleh programkan, dia akan berlaku peningkatan, peningkatan kesihatan, peningkatan rohani. Ini program ilahi sebenarnya untuk membantu masyarakat memperbetulkan keadaan. Makan jemaah, makan bersama keluarga. Suatu kajian menunjukkan program keagamaan memulihkan hubungan keluarga dan masyarakat. Dan itu yang kita praktikan. Dulu kita bergaduh, tapi hari semain jemaah, hari buka puasa sekali. Daripada dulu kita bergaduh, kita satu rumah semayang pun tak ada, puasa pun tak ada, lama-lama jadi bergaduh. Asyik tengok TV, lalu merebut siapa nak buka TV dulu. Semayang tak nak merebut, main apa 20 kan? Ah, tak apa, interview dulu. Tak ada kita nak dengki ke orang. Semayang berapa? 50? Oh, 50 kita akan buat 100. Tak ada macam tu. Kata 50, ah, baguslah hang buat dulu, aku tak sampai seru lagi. Kajian demi kajian, akhirnya bulan Ramadan ni dapat mendamaikan suami isteri. Azan lah, dia makruh selama lama-lama. Walaupun dia sebut perdana, main azan kena berhenti. Azan dulu lah. Sini. Oh, dia terus ya? Sini selalu macam mana? Dia azan dulu. Oh, terus. Tak, saya nak buat, kita kena menghormati. Setengah majlis dia azan dulu, tapi yang awal azan dulu lah. Jadi kajian demi kajian menunjukkan
bahawa bila satu keluarga tu memulihkan dirinya dengan Allah, Allah lembutkan hati di antara ahli keluarga. Bila suami isteri tak menampak sembahyang di kalangan mereka, dia pun tak tengok suami dia sembahyang, bini dia pun, suami dia tengok bini dia pun lebih kurang, dan anak-anak tengok, dan akhirnya tak ada anwar. Rumah yang tidak ada bacaan Quran seperti kubur, dan akhirnya suasana tidak mesra. Sebab itu kita melihat orang yang ada masalah datang ke masjid, dia ada ketenangan, dia balik jadi baik. Maka bulan puasa ini adalah peluang kepada kita nak memulihkan hubungan kita dengan Allah yang pertama. Kerana kita nak menutup 6 pintu tadi, pintu telinga tak larat dengar, dan kita puasa. Nak bercakap tak larat. Ini duduk bimbang ceramah bulan puasa, letih, kering tengok, baru pergi dua. Tapi dia buat macam mana? Kena ceramah juga. Nyanyi tak apa, nyanyi malam. Ceramah dia kena 12 tengah hari. Dia habis bercakap, alamak, nak minum tak boleh. Oh, itu cabaran. Sebab tu orang puasa dia kurang bercakap. Sebab dia ada kena tengok. Ada jadi orang itu. Minta maaf, kan tak orang tak bercakap. Tak apa, ayat liat tak nak. Puasa. Buka puasa saja tu dia. Hak yang isap rokok, dia bismillah yang rokok tu. Dia tak boleh baca bismillah rokok. Nak isap-isap tapi jangan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pemalakan sumtu wa bika. Oh. Betul lah islamik tapi tak kena rokok. Nak isap-isap tapi jangan baca bismillah. Sebab dia benda yang mudah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma la khaira illa khairuk wa la sharra illa sharruk. Panjang doa macam bismillahilladzi la yadurru ma'a. Oh, nak bagi rokok tu tak mudarat. Baca lagi bismillahilladzi. Oh, hebat. Nak isap-isap terus tapi jangan baca bismillah. Luar biasa. Puasa membentuk jiwa. Hubungan kita jadi baik. Nak bergaduh pun tak larat. Minta maaf, malam bergaduh, siang. Nak tengok, oh, tapi tengok ni masalah. Tapi secara pengalaman kita, kita pun kurang tengok bulan puasa. Kemudian nak berjalan larat, jalan pun tak larat. Tak jalan mana. Tangan pun tak mengurangkan, semua aktiviti maksiat dikurangkan dalam bulan puasa, melainkan mereka yang tidak dijaga oleh Allah. Bila kita sedar bahawa 6 anggota inilah yang menjerumuskan kita masuk neraka, maka di bulan puasa dia sedar sebelum, oh, tangan ni nak buat benda yang baik, telinga nak dengar benda yang baik, mulut nak bercakap yang baik. Kita jadi insan yang bau. Sebab itu kata Rasulullah, man qama ramadana, dalam hadis yang lain, dua-dua riwayat Bukhari daripada Abi Hurairah, man qama ramadana wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosa kita daripada kita baligh sampai sekarang. Cuma ulama berbeza pendapat, dosa kecil, dosa besar. Majoriti ulama kata dosa kecil, tapi saya cenderung kepada dosa-dosa, semua dosa kecil besar semua boleh diampunkan kerana rahmat Allah itu luas. Dalil yang begitu banyak, pelacur masuk syurga, yang ini Allah Taala boleh ampunkan, cuma adalah kejujuran kita. Seperti kata Al-Imam Busiri, disebut dalam burdahnya, ya nafsu la taqnati min zallatin azuman innal kaba'ira fil ghufrani kallamami la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti 'ala al'isani ta'ti 'ala al'isani fil qisam. Wahai manusia, jangan kamu berputus asa. Sesungguhnya dosa besar di sisi Allah untuk diampunkan sangat mudah seperti dosa kecil. Mudah-mudahan rahmat Allah pada hari kiamat bila dilemparkan kena kepada semua orang termasuk ahli ma'asi. Innalillahi mi'ata rahmatin. Allah Ta'ala ada 100 rahmat.
Tapi kata ulama, 100 rahmat ni bukan angka matematik kita. Tak terbilang. 100 tu hanya sebutan, tetapi sebenarnya tidak terbilang seperti mana sifat Allah tidak terbilang. Walaupun disebut al-asmaul husna ni 99, tapi sebenarnya lebih daripada 99. Begitulah angka ahli syurga, 70,000 orang masuk tanpa hisap. Bukan 70,000 angka kita, 70,000 angka Tuhan. Macam kita tukar 1 dolar dapat 4 anggit setengah. Macam itulah 70,000 di akhirat, bukan 70,000 angka kita. Rahmat Allah sangat luas. Mudah-mudahan pada malam ini mampu untuk kita dapat mengubah minda kita, bahawa Ramadan ini yang pertama membentuk insan yang baru, yang kedua membentuk insan yang merancang, dan yang ketiga dapat memupuk kasih sayang di antara kita. Bulan raqa qalbu, bulan yang melembutkan hati kita, bulan yang menyebabkan kita menangis. Kita baru tahu perasaan orang sakit, perasaan orang miskin yang meletakkan perut, yang meletakkan tangan di atas perut. Dua orang yang meletakkan tangan di atas perut, orang yang kenyang dan orang yang lapar. Tapi beza dia, sebab satu kenyang sangat, satu lapar sangat. Tapi tidak sama orang yang letak tangan di atas perut kerana kelaparan. Ketika itu baru kita dapat rasa, rupanya lapar ni. Subhanallah. Maka sebelum saya menutup, kita menganjurkan untuk menginfak. Tuan-tuan infaklah sebanyak mana mungkin, tetapi mengikut kadar kemampuan. Jangan tengok orang lain, tengok kemampuan kita. Paling kurang 25%, jangan banyak sangat, nanti tak ada duit kita nak makan pula. Jadi infak yang mana insya-Allah infak itu akan digandakan oleh Allah. Matul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Lebih daripada 700 lagi Allah Taala akan gandakan. Mudah-mudahan kita niat, kita bayangkan orang yang lapar. Kalau di Kuala Lumpur kita bayangkan orang yang bekerja yang susah, orang gelandangan main makan, apa suami isteri yang kadang-kadang tak ada kerja, main makan di bawa keluarga sedih. Kadang-kadang masyarakat kampung lebih kaya lagi di Kuala Lumpur. Bawa anak-anak kecil makan buat puasa, balik bukun, makan pula sahur di rumah. Kita bagi dalam keadaan kita rasa perasaan mereka. Sebab itu kata seorang pujangga, dia pergi ke rumah kawan dia. Satu orang tu dia pergi tengah sakit. Dia pergi tanya pasal apa tu, tangan letak kat perut, dia kata sakit makan banyak. Dia pergi kawan seorang lagi, ni khayalan dia, sakit juga tangan doktor perut pasal apa ni, lapar. Dia kata itulah dosa orang yang tak bagi makan kepada orang miskin. Dia sakit sebab dia lapar, dia ada sakit sebab dia makan banyak, hasil daripada dosa dia tak bagi orang miskin makan. Jadi kita bayangkan kita sedekah itu, orang yang miskin itu sangat bergembira. Dan disebutkan dalam hadis yang dhaif, maknanya sahih, Allah lebih bergembira menerima kalau orang yang bersedekah itu mengetahui sedekah yang itu diterima oleh Allah sebelum fakir menerimanya. Dia lebih bergembira bersedekah daripada orang yang menerima sedekah. Kita bayangkan Allah Ta'ala menerima sedekah kita, kita yang lebih gembira daripada orang miskin yang makan. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadat kita, dan sempatlah kita sempat sambut Ramadan sebab ada 5 hari lagi. Panjangkan umur kita dan sampaikan kita kepada penghabisan, dan masukkan kita kepada syurga tanpa hisab dan itab. Jadi masukkan bersama para anbiya dan salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kerana menjemput saya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.